cepetan panas, Sob. Malu atuh sama yang di rumah. Nah, begitu dong. Heping, Sob. Damai, damai. Teman, pasti sudah kenal sama sobat yang satu ini. Beruang madu. Sekilas mirip sih, tapi mereka ini adalah beruang hitam Asia alias Asiatic Blackbill. Tatap layar Anda lebih dekat. Sekarang perhatikan kedua layar di TV kalian. Apa yang beda? Asal Kalimantan ini memiliki motif seperti pancaran sinar matahari. Desah. Sedangkan Asian Bear, motif dadanya menyerupai bulan sabit, sehingga dinamakan juga Moon Bear. Tapi kalau hitamnya sih sama. Omnivore ini terbiasa hidup soliter dengan teritori seluas 14 km persegi. Salah satu habitat Moon Bear adalah daerah Himalaya dengan ketinggian mencapai lebih dari 13.000 kaki atau hampir 4.000 meter. Kebayang deh dinginnya. Berkurangnya habitat alami mereka bikin Sobat Otan mengungsi ke kota Nanning yang terkenal sebagai hot city di Tiongkok dengan suhu bisa mencapai 40 derajat. Aduh, puk puk puk, sabar ya Sob. Otan juga kepanasan nih. Berbeda dengan beruang madu yang memiliki rambut terpendek di antara jenis beruang yang ada, rambut beruang Asia lebih panjang. Seolah bikin mereka terlihat salah kostum dengan suhu panas di sini. Bertahan, Sob! Tapi, apa daya kalau sudah nggak tahan? Ini nih yang dilakukan Sobat Otan. Nikmatnya. Adem ya, Sob. Happy banget ya kalau sudah main air. Perenang yang cukup handal ini pernah terlihat berenang sejauh 300 meter loh. Hayo, yang panas, yang panas, segera mendekat. Otan pengen ikutan sih, tapi ngeri ah. Saat suhu meningkat, mereka lebih suka istirahat dan menyimpan lemak sebagai persiapan untuk hibernasi saat suhu menurun. Liao Puji! Sob, lanjut lagi deh berendamnya. Tapi jangan sampai masuk angin ya.